Hello, hi. Welcome back to my channel, Rosie Zack here. Okay, hari ni kita nak review apa guys? Hari ni dekat tangan aku ni, kita ada gadget baru yang aku baru je beli baru-baru ni. So, aku pun ada post dekat Instagram. Tanya sama ada korang nak aku review ke tak. Dan 100% jawab yes. So, let's check it out. Okay guys, sebelum aku start untuk review ataupun aku nak unboxing, aku nak beritahu actually aku bukanlah betul-betul pure nak unboxing ni. Actually aku dah unbox sebelum ni. Ini consider aku re-unbox balik lah. Sebab sebelum ni aku setting dulu siap-siap kat dalam phone ni dan aku try hands on 2-3 hari untuk aku nak rasa momentum dia macam mana, aku nak experience sendiri phone ni macam mana pergi dia. So baru aku boleh explain kat korang apa yang best dia tentang phone ni. Okay guys, kita cerita bab harga dulu, okay? Okay, untuk harga Samsung S20 FE 5G ni dekat pasaran lebih kurang RM3,200. Tapi aku dapat murah gila guys. Waktu hujung tahun, Disember baru-baru ni, dekat website Samsung ada year end sale kau-kaunya. So daripada harga RM3,200, dia dah bagi discount lagi 3%. So harga yang aku purchase ni, harga yang aku beli ni hanya RM2,239. So aku jimat lebih kurang dekat nak RM1,000 guys. So siapa yang berjaya ambil peluang waktu year end sale tu, korang sangat beruntung lah. Aku salah seorang daripada orang yang beruntung dapat diskaun almost RM1,000 tu. Sebenarnya kurang RM950 macam tu. So, tanpa membuang masa lagi, aku pun tak naklah cakap panjang-panjang. Jom kita tengok apa ada dalam kotak ni. Okay guys, jom kita buka kotak ni. Kita tengok apa ada kat dalam kotak ni. Okay, kotak ni depan dia macam ni lah. Belakang dia macam biasa, kosong saja. Okay, jom kita tengok. Okay, kotak ni bila kita buka kan, dia datang dengan phone lah. Dia ada satu phone. Okay, kat dalam ni satu phone. Lepas tu kita ada, okay ni tak ada apa. Kemudian kita ada charger you guys. Charger ni dia bagi type C eh. Dia bagi type C. Kalau korang nampak ni, charger ni dia bagi charger type C. So bila korang beli S20 FE 5G ni, dia datang dengan charger sekali lah. Dia datang dengan charger. Okay, kosong, tak ada apa eh. Ni tak ada apa dah. Lepas tu dekat, kejap guys, kat dia punya belakang ni ada kotak lagi. Dia datang macam ni. Ini tempat cocok untuk korang bubuh SIM card kan. So dia bagi jarum ni lah. Jarum ni. Kemudian dekat dalam kotak ni ada apa eh. Sekejap. Ini dia bagi, dia bagi guide lah. Guideline lah untuk warranty and everything. Macam mana korang nak kena register. Macam biasalah. Ni. Okay. Korang akan dapat macam ni. Itu saja. Korang tak dapat apa dah. Ini saja korang akan dapat dekat dalam kotak ni. Segala warranty mak nenek, apa semua, guide semua kat dalam ni. Dengan satu pin untuk cucuk SIM card korang. Nak masukkan SIM card korang. Dengan kabel type C dan kepala kabel lah. Macam ni. Senang. Okay. So. And juga serial number lah. Okay. So sambil-sambil aku nak buka ni, kita on dulu. Sekejap eh. Kita on dulu. Okay macam ni eh. Bila kita on, macam ni nampaknya. Okay. Okay, sementara dia tengah open, aku nak cerita lah. Okay, kalau korang tengok belakang ni, colour dia colour biru. Sebenarnya, pilihan aku bukanlah colour biru. Pilihan aku mula-mula ialah colour pink. Tapi, kenapa aku pilih biru? Sebab sebenarnya aku tak ada choice. Untuk yang discount almost RM1,000 tu, dia hanya bagi pilihan
navy blue saja. Sekiranya kalau aku nak colour pink ke, colour merah ke, ataupun colour selain daripada navy blue ni, dia tak offer yang dia tak offer yang 30% tu, dia hanya offer 15%. So aku mula-mula aku terfikir juga nak beli colour pink tu, tapi bila aku fikir-fikir balik, no point guys, benda sama je kan. Dalam dia semua storage dah pun semua sama je, cuma colour je kau kena top up lagi duit RM600 lebih. So aku rasa tak payah membazir, sebab the end of the day aku akan pakai casing. So lantaklah, navy blue pun navy blue lah kan. Okay, actually navy blue ni pun lawa juga sebenarnya. Ha, macam ni, korang nampak tak? Dia cantik lah juga. Cuma biasalah kan, kita banyak pilihan colour. Actually telefon ni banyak sangat pilihan colour dia. Ada warna hijau, ada navy blue, ada pink, ada merah. Merah dia awesome guys. Merah dia memang cantik gila ya. Dan dia ada warna putih, banyak lagi colour. Korang boleh check dekat website lah apa macam-macam colour dia ada. Okay guys, kita dah open phone ni. Okay, phone ni dia macam ni. Korang nampak tak? Dia berbentuk macam ni lah kat depan ni. So aku nak cerita dulu pasal dia punya body dia lah. Dia punya colour dia semua. Okay, kalau colour korang dah tahu tadi, aku beritahu colour yang aku beli ni ialah navy blue. Kemudian depan ni macam biasa. Depan ni screen lah. Full screen macam ni. Kemudian dia punya belakang ni guys. Belakang ni, okay, belakang ni aku belum buka lagi lah actually. Walaupun aku dah unboxing awal, tapi aku belum buka lagi benda ni, sebab aku nak buka untuk korang sama-sama dengan korang. Kenapa tiba-tiba kau bagi aku waste ni kan? Nah, okay, kejap. Kita tutup ya. Okay guys, tertekan. Alright. So, belakang ni colour dia navy blue. Alright, aku nak buka dia punya plastik ni. Ini the moment of the truth guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, finally aku dah buka plastik belakang ni. Kalau korang nampak kan, dia punya belakang ni memang cantik. Dia, aku tak tahu nak cerita colour dia macam mana. Colour dia macam metallic, tak metallic macam tu lah. Cantik lah, nice lah. Lepas tu, dia punya material belakang ni plastik sebenarnya. Tapi aku tak kisah pun plastik, sebab the end of the day macam aku cakap, aku akan pakai casing. Korang kalau dapat handphone apa-apa pun, tetap korang akan pakai casing juga kan. So bagi aku, aku tak ada masalah sangat lah benda ni plastik. Sebab orang macam dia kisah agak kan, plastik tak nak, konon-kononnya nampak murah lah apa lah kan. Tapi bagi aku, aku tak kisah pun plastik, as long benda ni sleek lah. Untuk aku sleek dah cukup lah. Okay, lepas tu dekat tepi ni dia aluminium lah, aluminium frame. Okay, kemudian untuk design dia aku suka. Design dia sangat sleek lah, sangat nipis, senang. Lepas tu untuk tangan yang kecil kan, especially perempuan lah, laki pun ada kan jenis tangan kecil kan. Bila dia pegang tu sedap guys. Dia macam, dia tak terlalu besar, sebab aku try juga pegang Note 20 Ultra tu, agak besar guys. Bila nak pegang tu dia macam, kau kena, alamak, macam tu, kau tak boleh nak one handed. Macam ni kau sambil-sambil one handed pun boleh. Yang tu, kalau Note 20 tu memang best juga phone tu. Tak disangkal lah, phone tu memang best. Tapi dia size dia lebih besar sikit daripada S20 FE 5G ni. So bagi aku, untuk dia punya model ni just nice. Just grab dia tu just nice lah. Boleh one handed semua kan. Senang nak masuk poket. So macam okay untuk aku, benda ni best. Practical lah untuk aku kan. Okay. Kemudian dia punya berat ni agak ringan sebenarnya. Tak sampai 200 gram pun guys. 190 gram je berat phone ni. So sangat sangat ringan dan okey, dan tak adalah kau nak masuk, kalau kau pakai poket depan ke kan. Pakai baju Melayu poket depan ke, ataupun nak pakai poket seluar, tak ada, macam lebih sangat poket tu. Just cantik-cantik je orang kata kan. Kalau duduk dalam poket pun orang tak pasal. So okey.
dekat sini, okay, aku nak cerita dekat sini dia ada 3 button. Okay, ni biasalah button volume dengan start lah. Lepas tu dekat sini dia ada kat atas ni untuk letak memory card dengan SIM card. Okay, nak cerita pasal SIM card dengan memory card ni, yang bestnya phone ni dia ada external memory yang boleh korang upgrade sampai 1 tera. So korang boleh beli je memory card 1 tera, korang boleh letak je kat sini. So korang boleh sumbat lah apa-apa data ataupun apa-apa file yang korang nak. Kalau kaki selfie ke, kaki tagak gambar ke, kaki video ke, memang puas hati guys. So dia ada boleh up to 1 tera storage lah untuk memory card. Tapi untuk internal punya memory, dia hanya 128 sahaja yang aku beli ni. 128 gig je lah. Dia tak besar sangat. Tapi bagi aku tak ada masalah pun sebab memory card dia dah boleh up to 1 tera kan. So. Maximum level. World class only. Duit berkumpul-kumpul. Kalau korang nak lebih 128 gig pun ada je. Tak ada masalah. So itu harga dia akan lebih sikit lah daripada harga ni. So guys, cerita pasal RAM pula eh. RAM dia 8 gig RAM. So pilihan pun ada beberapa pilihan lah. Ada yang 4G, ada yang 5G. So aku ambil yang 5G, 8 gig, 128 gigabyte lah. Macam-macam pilihan juga sebenarnya phone ni kan. Dia ada yang 6GB, dia ada yang 8GB, dia ada yang 128, ada 256, macam-macam. So aku pilih yang aku punya beli ni 128GB, 8GB RAM dan internal storage boleh up to 1 tera. Okay. Cerita pasal, okay dah settle cerita pasal dia punya model apa semua kan. Body dia semua kan. So okay, kita nak cerita pasal kamera pula guys. Kita nak cerita pasal kamera. Kamera ni memang cantik eh. Aku dah try, ya Allah. Memang terbaik weh. Dia punya detail tu sangat detail. Detailing dia teruk lah. Teruk gila lah. Memang power lah. So aku snap gambar kucing aku. Bulu dia boleh nampak selai-selai guys. Lepas tu video pun sama juga. Video dia pun awesome. Video dia up to 4K. Yang siapa yang kaki video ataupun YouTuber-YouTuber ke, memang sesuai sangat lah. Korang boleh tak payah bawa kamera besar-besar dah. Tak payah bawa DSLR bagai. Korang just pakai phone ni pun dah okay dah. Untuk orang kata apa, on the go kan. Kemudian ada beberapa lagi yang aku suka pasal phone ni. Dia punya sound dia power. Dia ada Dolby Atmos guys. Dia bunyi ala-ala sound-sound wayang lah gitu. Sekejap eh. Kita try dulu. Mana YouTube eh? Kita try YouTube Music kejap ya. Kita try lagu guys. Kita try dengar sound dulu. Sound dia memang best lah. Okay, so best lah dia punya. Okay guys, dia punya sound memang best lah guys. Memang puas hati, memang clear. Lepas tu dia ada dua speaker lah. Satu dekat atas, satu dekat bawah. So korang boleh dengar balance. Dia punya balancing sounds tu memang sedap lah. Dengan tambah-tambah pula dia ada Dolby Atmos. Kalau korang tengok movie ke apa kat dalam ni, memang best gila dia punya sound. Okay, selain daripada tu, apa yang aku suka lagi dengan phone ni ialah dia ada edge lighting. Edge lighting tu kira macam
macam mana nak cakap eh, edge lighting tu dia akan memberikan korang kesan yang dramatik sikit lah. Bila orang mesej-mesej kau, kau tak perasan kan, kadang-kadang kau tak dengar, kau silent phone kau. Jadi untuk dia nak perasankan orang mesej masuk ke ataupun apa, dia ada lampu di sekeliling phone ni. Jadi contohnya kejap. Jadi contohnya kalau korang tak perasan pun sound, contohnya korang in silent mode ke apa ke, korang tetap boleh alert yang message tu masuk lah. Yang tu korang boleh setting sendiri. Bagi aku agak menarik juga lah, untuk akulah. Tak tahulah orang lain kan. Tapi untuk aku, aku suka. Contoh kan ni. Bila korang, korang nampak tak? Apa lagi aku belum cerita dengan korang eh? Lagi satu. Phone ni, dia water resistant. So, dia boleh kena air. Korang boleh masuk dalam air. Tapi, korang janganlah nak feeling-feeling pergi dive ke masuk phone ni. Tak sesuai. Jadi, dia 1.5 meter je. Lepas tu, dia up to lebih kurang 30 minit boleh masuk dalam air. So, korang pun beragak-agak lah. Kalau dah dengar water resistant tu, janganlah beria sangat kan. Celup dalam air kan. So, agak-agak je. Yang bestnya guys, yang penting lah untuk mata aku, screen kena AMOLED lah. Sebab kita nak tengok, kadang-kadang kita nak edit gambar ke, kita nak tengok movie ke, kita nak benda tu sharp dan terang. Jadi Super AMOLED ni aku sangat puas hati. Memang terbaik lah dia punya screen ni. Aku puas hati lah screen dia. Memang kalau korang tengok dekat YouTube kan, 4K tu memang clear teruk weh. Memang clear teruk. Kejap aku ambil contoh 4K video kan dekat YouTube. Kau nampak tak guys? Kejap lagi aku tunjuk lagi sekali eh. Kat bawah, lebih clear lah. Yang ni kau tengok, memang puas hati sangat-sangat guys. Memang puas hati gila lah. Aku memang tak nyesal lah beli phone ni sendiri. Tu dia punya terang tu macam mana, hijau dia tu. Memang puas hati guys. Screen dia sangat tak mengecewakan lah. Memang aku berpuas hati sangat dengan screen AMOLED ni. Memang terbaik guys. And sound dia pun sedap. Ada Dolby Atmos lagi. Apa lagi yang korang mahukan? Memang terbaik guys. Ini kalau aku buat editing, katakanlah aku snap gambar dan aku nak buat some editing dekat gambar tu, memang terbaik. Memang terang. Memang sharp gambar aku tu. Dan colour tu pun sharp juga. Sebab kadang-kadang separuh phone dia punya hitam tu tak berapa nak hitam kan. Dia punya hitam tu mungkin berapa persen je. Yang ini memang betul-betul sharp. Hitam-hitam betul. Biru-biru betul. Memang terbaik lah. Boleh katakan untuk bateri ni sangat tahan. Aku dah try seharian tak bawa power bank keluar, okey, tak ada masalah. Sebab handphone lama aku tu, aku sentiasa kena bawa power bank aku untuk nak mengelakkan apa orang cakap, aku punya bateri habis kan. So aku kena sentiasa charge ataupun aku sentiasa kena bawa power bank aku. Yang ini aku tak payah bawa power bank aku. Seharian aku keluar kat luar pun, aku jalan-jalan pun, still ada lagi bateri dia. So bagi aku sangat puas hati dan berbaloi. Yang paling best, kalau korang tengok ni, belakang dia matte lah. Dia macam metallic, tapi metallic matte macam tu. Yang siapa tangan berpeluh tu, dia akan ada bagi
thumbprint sikit lah dekat belakang ni kan. Tapi kalau korang pakai, orang kata apa, kalau korang pakai casing, tak ada jadi masalah lah nak nampakkan thumbprint tu kan. And kalau korang tengok kamera dia dekat sini, dia ada 3 biji boba kat sini. 3 biji boba ni, kalau kamera dia pun power juga. Lepas tu, aku dah try juga untuk record video. Video dia, aku dah try juga record video. Video ni agak stabil lah. Dia ada stabilizer dekat dalam video ni. So, kalau korang gegar-gegar pun tak adalah nampak shaky sangat video korang. So, bagi aku, best juga. Dia umpama macam ala-ala gimbal aku juga. Dia tak terlampau bergoncang sangat, orang kata. Dia tak terlampau bergoncang sangat. So, gambar pun cantik, video pun best, sound pun best, ringan pun ringan. Bagi aku semua menepati citarasa akulah. Bagi aku semua perfect. Okay guys, recommended kepada sesiapa korang yang masih ragu-ragu nak beli ataupun tertanya adakah berbaloi. Ya, ianya sangat berbaloi. Lepas tu, yang dia punya chipset kan, chipset dia Snapdragon. So kepada gamer-gamer kat luar sana, diorang memang mencari-cari phone yang ada Snapdragon ni sebab dia lebih power lah untuk main game ke apa ke kan. Tapi untuk aku, aku tak main game sangat, aku bukan gamer. Tapi bagi aku, okay. Aku suka juga Snapdragon ni sebab dia punya processor dia laju gila lah. Bila kau swipe macam ni je, memang laju gila, tak ada lagging langsung. Memang best. So aku rasa aku sangat berpuas hati dengan phone ni. Aku sangat happy lah dengan phone ni, dengan dia punya berat dia yang tak berapa nak berat ni, memang ringan lah. Memang kalau nak compare dengan phone yang sebelum ni, beza lah, berat sikit lah. Taklah berat sangat pun phone yang sebelum ni kan. Aku pakai Huawei P10 Plus, okay je, ringan juga. Cuma yang ini lebih lightweight lagi, lebih ringan lagi. So bagi aku, aku happy je dengan phone ni. Walaupun ini bukan colour kegemaran aku, but it's okay, it doesn't matter. Aku tetap happy sebab aku dapat less almost RM1,000 guys untuk phone ni. Daripada harga RM3,000 lebih, aku hanya dapat harga RM2,239 saja. So berbaloi-baloi. So kepada korang semua, aku sangat recommended untuk korang beli phone ni. Siapa yang kat luar sana, tanya aku, pendapat aku, okey ke tak? Memang sangat sangat ngam untuk aku, especially perempuan lah. Sebab kau tengok cara pegang dia pun dah macam macam best macam tu. Macam tu, best gila kan. Dia senang, dia one-handed grab je. Dia tak besar sangat, dia tak terlalu kecil sangat. Screen dia pun AMOLED semua, sound memang power, gambar memang best. Kalau korang beli, memang korang puas hati. Cuma satu je guys, last but not least aku dalam semua yang best, mesti ada yang tak best juga kan. Takde lah semua best je kan. Satu je, dia punya apa orang panggil dia punya jack ni, dia takde tau. Dia punya sound jack ni takde. So korang tak boleh pakai earphone yang wired tu. Korang kena beli earbuds, dia attach bluetooth. Itu saja kekurangan dia. Yang lain-lain semua perfect, takde masalah. Cuma dia tak ada tu je lah. Dia tak ada sound jack tu. Itu saja. Bagi aku kekurangan dia, tak ada sound jack. Yang lain-lain tu semua tip top. And bagi aku sound jack tu pun minor issue je lah. So sekarang pun dah banyak pakai bluetooth. And korang kalau nak juga pakai tu, korang boleh dia attach dengan dia punya adapter kat pakai type C ni kan. So ada solution dia, tak ada masalah. So aku recommend korang beli phone ni guys. Okay guys, sekian saja review dan re-unboxing S20 FE 5G daripada Rosie Z. So kepada korang semua di luar sana, jangan lupa like, subscribe dan tekan button loceng kat situ kat bawah ni supaya korang dapat notification untuk next video. So semoga korang berpuas hati dan terhibur dalam untuk video ni. Dan semoga video ni memberi manfaat kepada korang yang masih bertanya-tanya macam mana Samsung ni okey ke tak kan, yang masih berpertimbangkan untuk nak beli. So aku recommend korang beli, memang puas hati sangat. So kepada korang guys, jangan lupa
like, subscribe, tekan butang loceng dekat bawah tu supaya dia akan keluar notification bila upcoming video. Dan jangan lupa check it out upcoming video. Okay guys, sekian saja untuk hari ini. Bye!